Ian, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Okey, pagi. terima kasih. Pagi. Pagi ya. Okey, terima kasih pada yang masuk on time. Alhamdulillah, appreciate sangat. Kita ada Cik Ta, kita ada Fauziah, Teacher Yati, Hafiz, Nur Zaidah. Nur Zaidah ni tak pasti anda Hasniza punya group ataupun Zik. Okey, rename ah. Okey, Syafi Zam, Zam, Din, Faizal, Sarah, Tasha. Tasha ni rakan baru kita pada malam ni. Tahniah Tasha. Kita ada Nurul. Okey. So, bagi memberkati majlis kita, mari kita buka majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Ya, kan Abdul Rahim. Ya, kan Ustaz. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Okay, agenda kita pada malam ni adalah untuk kita buat personality test. Personality test tu kita dah bubur dalam grup. Sekali Tasha tak ada lagi dalam grup tu, okay. Nanti kita akan masukkan Tasha dalam grup. Dalam grup tu ada yang dah buat dan ada yang belum buat mungkin disebabkan kekangan masa dan juga perlukan bantuan terjemahan pada soalan-soalan tu. Jadi malam ni kita menjemput Teacher Yati untuk membantu rakan-rakan kita membuat terjemahan kepada soalan-soalan dan juga kepada jawapan-jawapan yang diberikan. Okay. Kita dah letakkan link tu di dalam chat box. Boleh lihat di dalam chat box. Nanti kita akan bukakan chat box tu dan kita akan klik. Kat situ kita akan masuk ke dalam test. Ada beberapa soalan, banyak juga soalan tu. Dan setiap soalan ada dua jawapan, iaitu thumbs up untuk yang paling hampir dengan kita. Dan soalan yang sama juga, jawapan perlu diberikan untuk yang paling jauh dengan kita. Like and dislike. Ha, macam tu lah lebih kurang. Okay? Jadi tanpa membuang masa, kita thank in advance Teacher Yati kerana sudi untuk menjadi penterjemah kita pada malam ni. Kenapa tak dengar? Dengar tak? Dengar. Nur Zaidah, sekejap. Dengar Abang Zim. Dengar. Nur Zaidah ni siapa tadi? Aziz tadi. Tadi. Okay. Alright. Okay, so masing-masing boleh klik dekat link tu sekarang. Okay, Azim akan share juga skrin ni. Okay, masing-masing boleh jawab. Nanti jawapan tu bagi dekat Azim. Jawapan tu bagi dekat Azim nanti. Teacher Yati boleh tak share screen? Teacher masuk dalam link tu dan share screen. Azim stop lah sekarang. Boleh. Mudah macam tu. Nampak tak? Okay, nampak. Screen. Okay. Cik Azim nak baca satu-satu lepas tu explain ke ataupun tengok mana yang orang tak faham je? Ada yang okey. Kita ada berapa soalan? Banyak juga. Ada 40 lebih kurang. Kalau boleh satu-satulah kita go through satu-satulah. One by one. So siapa yang faham tu boleh kliklah sendiri. Siapa yang mana yang rasa kurang faham, so teacher just explain, lepas tu tengok yang mana yang apa berkenaanlah. So yang first ni 1 2 3 4 5 ni kan, semua ready lah? Tanya dulu. Semua dah klik dah dekat link. Oh, anak murid kena jawab ni. Ready lah, ready. Check. Kau dalam check box, ready lah. Ready. Okay. Okay. Boleh dengar ah, teacher. Okay, so yang first yang first box ni, dia ada lima sini kan?
Okay, yang people look up to me tu, I tend to be a kind person, accept. So sebenarnya perkataan-perkataan dia tu rasanya ramai faham kan? Cumanya ada certain perkataan tu macam I tend to be a kind person. Apa maksud tend to kan? Ha, contohlah. So satu ni, nombor satu, people look up to me, maknanya kita ni jadi macam source of reference lah pada orang. So maknanya orang akan pergi kat kita kalau diorang nak minta pendapat. Dia orang nak minta apa macam pertolongan, nasihat, dia akan pergi kat kita sebab dia rasa kita ni orang yang paling layak untuk bagi nasihat kat dia. Contohlah, kira macam idola orang lah. So people look up to me. Dia respect kita dan dia selalu pergi kat kita minta nasihat macam tu. Okay, so kalau ini, kita rasa ini yang apa, kita baca semua dulu. So tengok yang mana satu yang paling dekat dengan kita. Yang mana satu yang paling bukan kita. Walaupun ada sikit-sikit macam kita, tapi yang tu yang paling bukan kita. So pilih dua. Okay, nombor dua, I tend to be a kind person. Maknanya saya ni, selalunya saya ni ada seorang yang baik hati. Nah, mungkin ada juga hari-hari yang kita tak baik hati kan, tapi selalunya saya baik hati. I accept life as it comes. Maknanya redha lah. Nombor tiga ni, redha je. Kita tak ada nak buat perubahan apa-apa, tak ada nak usaha. Datang-datang je lah macam tu. Susah-susah je lah. Okay, nombor lima, people say I have a strong personality. Orang yang kata lantang lah, orang yang lantang. Dalam berbicara, mungkin dalam dalam kata bagi pendapat, orang yang lantang. So orang yang lantang ni kadang-kadang setengah orang rasa macam intimidated kan, takut dengan orang macam ni. Adakah anda seorang yang macam tu, seorang yang strong personality? Maknanya kita kalau pergi mana-mana, kita lah jadi tumpuan. Okay, kat sini dah, okay, dah habis. Jadi kita kena pilih dua. Satu thumbs up, satu thumbs down. Yang mana yang paling hampir dengan kita dan mana yang paling jauh dengan kita. Yang paling, macam mana nak bagi kita paling jauh tu? Paling bukan kita lah. Paling bukan kita lah. Ni bukan aku ni. Contohnya, Aku mana ada aku ni redha je setiap hari. Aku usaha apa? Aku rasa hidup aku ni tak berapa bagus. Aku usaha apa? Aku buat kerja banyak. Aku jadi ejen takaful. Mana ada aku alah boleh, alah terima je lah. Tak ada. Itu bukan akulah. So kita buat thumbs down. Okay, contoh teacher rasa, pilih jawapan. Teacher tunjuk satu thumbs up, satu thumbs down. Dia kena ada dua jawapan. Tapi jawapan tipu-tipu boleh? Tipu-tipu je, tak apa. Okay, saya dah ada jawapan teacher. Okay, contohlah macam tu. Macam ni. Setiap yang ni, dia ada dua. Okay. So, boleh? Dah jawab? Dia kena secara spontan tau. Jangan fikir lama sangat. Dia tak boleh fikir lama. Dia tak boleh lebih daripada dua saat dia punya pilihan tu. So, kalau dia dua okay. Saat, nanti dia terus jadi ragu-ragu. Okay, next. Okay. Boleh, next. Okay, yang belah kanan ni, nombor satu, I find it difficult to relax. Kita ni orang yang jenis sentiasa rasa macam tertekan je. Susah kita ni nak bersantai-santai. Apa-apa benda pun kita asyik rasa nak stres je. Benda kecil pun rasa nak stres je. Jadi susah kita nak, kadang-kadang orang kata, relax lah kan. Kau ni itu pun nak buat bising lah macam tu. Ataupun kau ni itu pun nak huara. I find it difficult to relax. Susah. Bila kita relax tu kita rasa macam, aku ni tak buat kerja lah, aku tak boleh lah, kena buat kerja. Kena on the go all the time. So, bahaya juga macam tu. Kan, I find it difficult to relax. Kita boleh relax, tapi bila relax rasa bersalah. Mungkin rasa macam tu. Okay, I have a very wide circle of friends. Maksudnya kita ada ramai kawan. I'm always ready to help others. Sentiasa bersedia membantu. Okay, orang call tengah malam ke, minta tolong kan. Kawan call minta nak pinjam duit ke, boleh je, tak ada masalah. Okay, I like to behave correctly. Maknanya kadang-kadang kita rasa kita nak buat sesuatu tapi tak nak lah, nanti kan orang cakap apa pula. Jadi kita buat apa yang kita rasa masyarakat akan kata, okay, this is good. Ini cara yang bagus. Kita bertindak lah. Maknanya ikut aturan lah. Kita punya perangai tu ikut aturan. Tak adalah macam huhara kan. Kadang-kadang tu macam break the rule ke apa, tak ada. Kita selalu ikut-ikut je. Okay. Cikgu, tiga, cikgu, dua, clear satu. Teacher bagi tani clear ke? Senyap lah semua. Semua tengah fikir. Alright. Boleh ya? Okay. Bagi tahu lah.
Okay, boleh je tanya dalam chat. Nak tanya buka, unmute untuk tanya pun boleh. Okay, next. Kita ada banyak ni. Okay, kalau boleh next sebab one. Okay. I tend to do what I'm told. Okay, so maknanya kita ni macam lebih kurang pak turut lah. Orang cakap buat A, kita buat A. Buat B, buat B. Kalau salah pun buat juga. Kan, macam tu. I tend to do what I'm told. Kalau macam kerja kat office, bos kata buat gini, gini, gini. Padahal kita tahu cara tu yang lebih bagus cara buat, tapi bos kata buat gini lah, kita pun ikut bos tu. Okay, nombor dua, I like things to be very neat and tidy. Kita ni orang yang sukakan apa kebersihan, sukakan kemas, kekemasan. Maksudnya suka tempat kerja kita pun kemas, rumah kemas, pakaian kemas, semua kemas lah, bersih, kemas. Orang yang teratur. People can't put me down. That means kita ni tak mudah dipatah semangat lah oleh, maknanya orang tak mudah nak patahkan semangat kita. Okay. Nombor empat, I enjoy having fun. Maknanya kita seronok bila, maknanya kita suka nak nak bergembira. Setengah orang dia tak suka. Tak suka dia duduk seorang-seorang. Dia suka duduk seorang-seorang. Dia suka macam duduk berkurang durja. I enjoy having fun. Maknanya bila time having fun tu kita really enjoy. Kita betul-betul all out. Okay, 3, 2, 1. Next. Okay, next one. I respect my elders and authority. Maknanya kita hormat pada orang tua dan juga orang yang berkuasa lah, pihak berkuasa. Kalau kena tahan polis adalah nak bergaduh, baling kasut kat polis. Kan? I respect my elders tu, ialah orang-orang tua. I'm always willing to do new things to take risk. Maknanya berani mencuba sesuatu yang baru dan mengambil risiko. I believe things will go well. Kita sentiasa bersangka baiklah. Istiqomah. InsyaAllah semuanya akan jadi, orang kata berakhir dengan baik. I'm always willing to help. Ini macam atas tadi tu kot. Saya sentiasa bersedia untuk membantu. Senyap je semua. Fokus tu, fokus tu. Fokus. Okay, 3, 2, 1. Next. Cik Tah, Cik Tah. Okay. Cik Tah senyum ke? I see you, Cik Tah. Aduh. Okay. Cik Tah punya lah. Okay. Boleh pergi bawah kah? Boleh, next. Okay, I'm a neat and orderly person. Macam lebih kurang yang atas tadi tu. Saya seorang yang pembersih dan seorang yang very teratur. Buat kerja semua bersih, teratur, tersusun. Kalau buat filing pun memang bos sukalah, senang cari. Kat rumah pun cantik, je pinggan kat dapur. Mangkuk besar, mangkuk besar, mangkuk kecil, mangkuk kecil. Cawan biru sekali sebelah ni, cawan kuning sebelah ni lah. Hijabnya cacah marbel. Tak boleh. Okay. I'm very active both at work and play. Kita ni orang yang sangat proaktif lah. Dekat tempat kerja dan juga bila kita bersosial, kita ni orang yang proaktif. Orang yang sentiasa kata bagi idea. Orang yang sentiasa volunteer. Pertama yang akan bagi jawapan. Macam itulah. Okay, nombor tiga, I'm a very calm and placid person. Saya seorang yang sangat tenang dan sangat macam, kalau plastik ni sebenarnya maksud dia ialah kalau kita tengok orang tu kita pun rasa macam tak semangat. Ada tak pernah jumpa orang macam tu? Kita bercakap dengan dia, kita salam dengan dia pun kita tahu. Bila salam tangan dia tu macam tak mau salam je. Dia lembek-lembek macam tu. Kan? So kita tu macam tu lah. Adakah kita orang tenang dan orang yang macam nampak tak bersemangat? Plastik. Plastik ni macam jenis tak melawan. Ditunjai kepala dia pun dia senyum diam. Okay, I generally get my own way. So, selalunya saya akan dapat apa yang saya nak lah, cara saya. Mungkin kita ni pandai nego ataupun kita pandai manipulate orang kan. Kita nak dapatkan sesuatu, kita selalunya kita akan dapat cara kita, apa kita nak. Okay, 3, 2, 1.
Next. Okay. I'm very contented with life. Maknanya saya sangat gembira dengan hidup saya sekarang. Maknanya kita rasa cukup lah. Dah tak perlu nak ada lebih-lebih lagi lah. Yang apa yang ada ni okey dah. I tend to trust people. Selalunya saya ni cepat percaya ke orang. Okay. Saya sangat mempercayai. Mudah percaya ke orang. I tend to trust people. I like peace and quiet. Saya sukakan apa keamanan dan bukan bunyi bising-bising lah. Bukan tempat yang, dia tak suka tempat yang havoc-havoc. Mungkin dia suka pipi tepi sungai, duduk termenung, dengar bunyi sungai. Ada suka macam tu. Kalau kerja pun dia tak suka pasang lagu. Naik kereta pun tak suka pasang lagu lah, macam tu. Peace and quiet. I have a very positive attitude. Saya seorang yang sangat positif. Bukan COVID tapi positif minda. I have a very positive attitude. Contented with life tu apa tadi, teacher? Saya seorang yang rasa hidup ni dah cukup lah. Apa yang ada saya ada ni cukup lah. Cukup dah. Tak mau dah lebih-lebih. Tak payah lebih-lebih lah. Okay. Dia tak boleh jadi agent. Okay. Agent sentiasa nak lebih-lebih-lebih. Okay, tiga, dua, satu. Bersyukur, redo apa yang ada. Redo. Cukuplah. Cukuplah gaji RM2,000. Cukuplah. Makan. Cukup dengan apa yang ada. Okay. Okay, next. I have a great deal of willpower. Saya seorang yang bersemangat jitu. Seorang yang tak mudah putus asa. A strong willpower. Datanglah apa pun. Takkan mudah mengalah. I always take notice of what other people say. Saya selalu akan, walaupun saya nampak macam saya tak pay attention, tapi saya dengar apa yang orang cakap dan saya akan take note apa yang orang tu cakap. Benda tu saya akan ingat lah. I try to be obliging, maknanya saya selalunya akan cuba menunaikan keinginan atau kemahuan orang. Obliging. Cuba sedaya upaya lah, especially apa kalau macam kita bekerja atau dengan family kan, dengan kawan-kawan. Jom pi minum mamak. Aku busy, ada banyak proposal. Alah, jom lah pisat. Jom. Okay lah. Takut nanti kawan terasa hati, kan? Obliging. Ya Allah, bisingnya rumah teacher. I'm always cheerful. Saya sentiasa gembira macam Cik Azim. Always cheerful. Okay. I have a great deal of willpower. Take notice of what other people say. Okay, 3, 2, 1. Semua okay ya? Semua on track ya? Boleh ke? Ini penting ya untuk kita tengok apa personality kita yang sebenarnya dan kita nak deal dengan prospect agent kita ataupun boleh digunakan untuk tackle kita punya client nanti. Sebelum kita jumpa client, mungkin kita suruh DC dulu. Oh, kita nak tengok dia ni personality yang macam mana. So kita boleh gunakan teknik yang berkesan lah apabila kita buat interview ataupun sales presentation. By the way, siapa yang baru masuk, kita sedang menjalankan personality test. Boleh tengok di chat box dan klik link untuk kita menjawab test ataupun soalan-soalan ni sambil dibantu oleh Teacher Yati dari segi terjemahan tu. Okay, next. Teruskan. Okay, ni one. I'm a self-confident. I am self-confident ni saya berkeyakinan tinggi. Saya berkeyakinan tinggi. Nombor dua, people say I am a sympathetic type. Ini orang cakap. Mungkin kita rasa kita bukan, tapi daripada pandangan orang, orang kata kita ni jenis yang mudah simpati. Perspektif orang lah pada kita.
orang saya cakap, hang ni senang cepat tu kesian lah kat orang ni. Ataupun hang ni lembut hati sungguh lah. Selalu tak dengar orang cakap macam tu. Nombor tiga, I have a tolerant attitude towards life. Saya maknanya tidak terlalu rasa macam benda dalam hidup kita ni terlalu berat lah, kejadian-kejadian pada kita tu. Towards life. Kita rasa macam ni kalau jadi apa-apa kat kita, kita rasa inilah satu, salah satu dugaan hidup. Bukanlah kita nak kata pasal apa lah benda ni jadi kat aku, awak lah Tuhan buat aku macam ni lah. Tak ada. Kita faham lah maknanya. Kita faham ni is part and parcel of, you know, living. Sebagai orang kata hidup kat muka bumi ni kan, akan ada dugaan. So tolerant attitude towards life. I am an assertive person, maknanya kita ni jenis orang yang kita suka, kalau kita rasa kita nak something tu, kita akan cuba dapatkan. Assertive tu maknanya kita ni bukan mudah, kita ni tak mudah mengalah. Assert, kita nak something. I'm an assertive person, maknanya can you please get this done today? Katalah kita minta orang buat kerja something lah, cakap boleh tak you buat benda ni hari ni? Lepas tu satgi orang tu kata, alah aku busy lah, aku gini-gini. No, this is very important. Tolong siapkan hari ni, saya nak benda ni by 5 o'clock. Macam tu lah assertive person. Especially kalau kita ni kerja dalam position sebagai manager, sebagai leader, sebagai apa, supervisor kan. Kita, ni attitude ni, auto character ni bagus lah. Sebab orang tak mudah pijak kepala kita kan. Cikta tengok gambar apa Cikta? Dia nak ingat balik, dia jawab apa? Jangan tengok gambar kami. Tak pakai make up. Merapu. Okay, boleh? 3, 2, 1, next. Okay, bawah ni, I never lose my temper. Never ni sangat strong perkataan dia. Never ni maknanya tak pernah langsung. Tak pernah langsung marah. Tak pernah langsung tiba-tiba hilang kawalan diri. Menjerit orang ke apa. Menjerit kat anak ke. Kan, never. So number 2, I like things to be precise and correct. Maknanya bila kita buat sesuatu kerja atau kita dapat, kita minta orang buat kerja untuk kita atau kita yang buat kerja, kita suka sesuatu tu sangat tepat. Kerja tu betul, tepat, tak ada salah-salah. Kalau kerja accountant macam tu lah, dia pun suka macam tu. Bahagian HR finance macam ni, super precise and correct. Cikgu pun kalau tengok typing salah tu ada marah. Orang ni tak betul type macam ni. Okay, I'm very sure of myself. Ni pun sama macam confident. Tapi yang ni very sure of myself, maknanya kita ni sangat yakin dengan diri kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita cakap, kita faham apa yang kita, maknanya kita yakin apa yang kita cakap tu atau sampaikan tu betul. Maknanya macam self-confident jugalah. Okay, ini I enjoy having a laugh and a joke. Ini saya suka berjenaka, saya suka bergelak ketawa. Kalau orang buat joke tu, kita gelak. Tak ada nak marah-marah orang tu nak rasa sentak ke kan. Enjoy having a laugh and a joke. Orang kalau kita joke dengan dia cepat marah kan. Okay, 3, 2, 1. Next. Baguslah anak murid ni semua. Tekun. Baik. Terputus saya tadi. Nak kena share sekali ke apa? Nampak ada screen teacher? Boleh. Okay, nampak kan? Tak nampak. My behavior is well disciplined. Maknanya kita... Tak nampak teacher. Oh, tak nampak dah. Tolong share. Tak. Oh, okay, dah hilang. Nampak tak? Okay. Hafiz nampak?
Mandiri well disiplin, maknanya saya seorang yang sangat berdisiplin lah. Berbuat apa, apa perwatakan saya ataupun apa yang saya lakukan tu sangat disiplin. Segala apa yang saya buat tu berdisiplin. Tapi orang yang well disiplin ni kadang kalau kita keluar dengan dia, kita jadi stres juga sebab semua benda dah ikut. Ikut rule. Makan kena pegang cara macam ni. Well disiplin. Rambut kena sikat tepi lah elok. Okay, people see me as being helpful. Ini pun sama juga. Ini pandangan mata orang pada kita. Dan kita selalu mungkin dengar orang cakap, hang ni baiklah, selalu tolong orang. Kita bukan kita yang rasa tau, tapi orang yang cakap. Ramai tak orang cakap juga kita. Hang ni sangat sangat helpful lah. Hang ni memang macam tu. People see me as being helpful. Dapat tak? Okay, nombor tiga tu, I'm always on the move ni. Saya seorang yang sentiasa bergerak ke sana ke sini. Tak ada lah masa orang tengok okay, saya ni duduk tengok TV saja atau duduk saat tengok Netflix, saya tak ada. Every time orang jumpa saya, mesti saya tengah buat something. Saya tengah jumpa klien ke, saya tengah pergi bersukan ke, saya tengah pergi keluar cari prospect ke. Macam tu lah, maknanya sentiasa ada kerja nak buat. Always on the move. Tak duduk diam. Tak duduk diam. Macam Cik Aziz. Okay, number yang last ni, I persevere until I get what I want. Maknanya saya berusaha sampai saya dapat apa yang saya nak. Saya tak ada setengah jalan tu stop, give up. Saya akan teruskan. Susah macam mana pun saya akan tak teruskan buat sampai saya dapat apa saya nak. Contohnya peti air saya yang saya belum dapat lagi. Air Samsung. Goal. Goal tahun ni. Jaya, jaya. InsyaAllah. Okay. 3, 2, 1. Next. Okay, next. Saya suka kan competition, maknanya saya suka kita suka berlawan lah, bertanding dengan orang. Competition, I enjoy competition. Tapi sini dia tak cakap healthy competition. Dia cuma cakap I enjoy competition. Maknanya kita ni jenis orang yang suka berlumba. Tak kira lah berlumba cara macam mana kan. Berlumba, bila kita rasa kita dalam berlumbaan tu kita seronok. Aku nak menang, aku mesti menang. Aku nak usaha sampai aku menang. Bila dapat menang tu rasa seronoknya kan, I'm the champion, enjoy competition. Setengah orang dia tak suka, dia rasa intimidated bila dia rasa ada perlumbaan tu, dia rasa macam takut, takut nak mencuba. Okay, I do not treat life too seriously. Hidup ni dia tak terlalu kata serious lah dalam kehidupan dia, maknanya apa-apa jadi pun dia tak ada jadi sampai terlalu ekstrim ataupun terlalu relax. Dia macam tengah-tengah macam relax. Bila jadi something yang tak elok kat dia pun, contohnya dia tak ada lah rasa benda tu satu masalah besar yang sampai tak boleh selesai. Kalau pernah jumpa orang yang kita jumpa muka serius, jumpa macam tak pernah senyum, kita bercakap dengan dia pun cakap macam tak ada perasaan kan. Tentulah orang yang treat life too seriously. Okay, I always consider others. Maknanya kita nak buat apa pun kita selalu fikirkan orang lain. Kita nak buat apa, kita selalu fikir kalau aku buat macam ni apa efek pada orang. Kalau aku cakap macam ni orang yang terasa tak. Kita consider others, always consider others. Selalu fikirkan orang lain. Okay, last one, I'm an agreeable type. Saya ni orang yang mudah dibawa berbincang lah. Apa-apa pun okay. Kalau dapat suami macam ni, seronok asal. Okay, nak pergi besar dapur, tak apa, boleh. Nak beli gelang lipan, boleh, tak ada masalah.
Macam itulah, I'm an agreeable type. Contoh tu, contoh tu, rare. Okay, kita tengok mungkin ada beberapa jawapan tu yang hampir dengan kita kan. Nak pilih yang mana? Tapi kita kena pilih decide yang paling hampir dengan kita. Okay? Alright, boleh? 3, 2, 1. Jangan pick up banyak sangat. 3, 2, 1. Next. Okay, I'm very persuasive. Saya seorang yang sangat kata senang untuk convincekan orang. Maknanya yakinkan orang. I'm very persuasive. Bila kita cakap sesuatu tu, orang cepat yakin dengan kita. Pandai-pandai bercakap lah. Poin-poin kita bagi tu. Nak jadi politician bolehlah ni kalau very persuasive. Bagus ni kalau jadi agent persuasive. I see myself as a gentle person. Ni kita pandangan diri kita pada personality kita. Kita seorang yang lemah lembut. Adakah kita rasa kita ni seorang yang lemah lembut? Okay, nombor tiga, I'm a very modest type. Okay, modest type ni seorang yang bersederhana. Saya seorang yang bersederhana dari segi perbuatan, pakaian, kehidupan, bersederhana. Kata kalau perempuan modest ni bagus. Dia tak ranggi-ranggi kan. Kalau Kelantan kata tak ada nak janguk, semua janguk, keluar janguk-janguk gitu. Ada Kelantan ke? Janguk tu cantik lah, pakai bergaya-gaya. Pakai lecu-lecu merah gitu. Okay, last one, I often come up with original ideas. Selalunya idea yang saya berikan adalah idea yang asli lah. Maknanya datang daripada diri sendiri. Tak ada nak copy paste orang lain. Tak ada nak tiru, cedok sana sini. Original ideas. Okay. 3, 2, 1, next. Okay, I'm very helpful towards others. Ni pun sama, saya sangat membantu orang lain. Saya sangat membantu orang lain. I'm very helpful to others. I don't like tempting fate. Saya ni tak suka mencabar takdir. Saya tak suka nak mencabar takdir. Kalau macam tadi rasanya, lebih kurang tadi yang I'm contented with life. Maknanya kalau kita hidup, kita lahir dalam keluarga yang susah, tak apalah, dah ditakdirkan aku ni susah, biar je lah. Tak beranilah nak lawan takdir, nak jadi kaya. Macam tu. Maksudnya kat sini buat sesuatu yang melawan takdir. Dia rasa macam kalau aku buat sakit Allah marah aku pula. Ni dah ditakdir untuk aku, buat macam mana? Terima je lah. Gitu. Kita mungkin buat sesuatu yang berlawanan lah daripada apa yang kata kita rasa ditakdirkan untuk kita. Okay, nombor tiga, I don't give up easily. Saya tidak mudah berputus asa. Nombor empat, people like my company. Orang suka bergaul dengan kita. Selalu tak kawan-kawan ajak keluar. Selalu tak kawan-kawan cakap, kau tak ada tak best lah. Boring lah kalau kau tak ada. Ke kawan cakap, tak apalah kau tak ikut lah, duduk rumah je. Okay, 3, 2, 1. Okay, next. Next one, I tend to be a cautious person. Saya seorang yang biasanya sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam perbuatan, dalam pemikiran, dalam maybe dalam kata perbelanjaan. Cautious lah. Sentiasa berhati-hati nak buat sesuatu. Okay, I'm a very determined person. Saya seorang yang sangat kalau nak tu nak lah, macam tu. I'm very determined. Kalau saya nak yang tu je, saya tak nak yang lain. Tu husband teacher cakap dulu. Saya nak awak, saya tak nak orang lain. Macam tu. Cia-cia-cia. Cia-cia-cia.
kita benar. Aduh. Saja bagi happy-happy sikit. Senyap lah semua. Kita tak boleh lah teacher kat online. Student senyap pula teacher nak merapu. Yeah. Okay. Lepas tu, I'm good at convincing people. Ni sama juga macam atas tadi tu. Saya sangat pandai dalam, saya sangat bagus dalam meyakinkan orang. Dia sama macam ni tadi, I'm very persuasive. I'm good at convincing people. Saya sangat bagus dalam kata meyakinkan orang. Okay, I tend to be a friendly person. Saya adalah seorang yang sangat kata mudah berkawan lah. Bila dia tulis perkataan tend tu maknanya kebanyakan masa lah, kebanyakan waktu, tend to be. Mungkin ada masa-masa kita tak friendly, mungkin sebab orang yang kita jumpa tu pun tak friendly kan. Tapi kebanyakan waktu tu kita friendly. Mudah berkawan. Alright. Boleh? 3, 2, 1. Next. Okay. Nak biar lah. I don't scare easily. Saya tidak mudah takut. Takut tu takut dengan apa-apa sajalah. Saya tidak mudah takut. Takut dengan cabaran. Takut dengan sesuatu kata yang baru. Takut dengan orang. Takut nak cakap. Isi. Yang tu isi. People find my company stimulating. Ini pun lebih kurang yang ni. People like my company. People find my company stimulating. Maknanya bila kita ada dalam group tu, happening lah jadi. Group tu jadi meriah. Macam teacher. Teacher buat ramai. Oh, pening pada cikgu. Wah, sama macam di rumah. Aduh. Okay, nombor tiga, I'm always willing to follow orders. Yang ni pun lebih kurang macam I tend to do what I'm told. Yang atas tadi tu. So I'm always willing to follow orders. Maknanya kita biasanya kita mudah menerima arahan atau mengikut arahan. Okay, bawah ni orang semua tahu kot, I'm a rather shy person. Saya ni ada seorang yang agak pemalu. Nah, kalau yang tak malu tu, kena klik situ lah. Maksudnya berlawanan. Teacher pilihan ni. Kalau I'm a rather shy person, tak malu kena klik situ lah. Dia berlawanan. Jawapan teacher. Apa itu malu? Saya tak tahu lah maksudnya. Okay, boleh. Okay. Satu. I'm very willing to change my opinion. Yang ni maksud dia kita ni macam kalau kata kita ni okay, kita dah cakap A. Tapi katalah orang ni lebih bagus daripada kita, dia punya point lebih bagus. Okay, kita betul. Okay, I setuju dengan you. Macam tu. Cepatlah. Setengah orang dia tak kira. Dia salah pun dia still kata no, aku juga betul. Kan? I'm very willing, maknanya most of the time lah, kita macam yes person, walaupun kita tak setuju mula-mula, tapi orang ni cakap gini, okay, I agree with you, I ikut you. Okay, nombor dua, I like a good argument. Saya suka berdebat, perdebatan yang sihat lah, a good argument, maknanya point-point bernas. Macam kadang kita dalam meeting kan, kita ada benda yang kita discuss, kadang-kadang ada yang tak setuju, tapi benda tu in the end ada dia punya pengakhiran yang bagus, information yang bagus lah. So kita suka benda-benda macam tu. Okay, nombor tiga, I tend to be an easygoing type. Saya ni seorang yang cool lah. Maknanya boleh berkawan dengan semua orang. Tak ada nak macam nak belagak-belagak dengan orang macam tu. Easy going. Kalau orang terlanggar bahu tak apa, tak ada nak bergaduh kan.
orang terlanggar kereta sikit, it's okay, safety, tak apa-apa. Tak payah buat report. Easy going. Easy going. Okay. Orang yang tak mudah nak melenting lah, tend to be an easy going person. Orang tak mudah melenting. Wah. Abang Azim tu. Ah, apa dia? Orang Cina langgar ambil fire. Silat-silat. Orang Cina tu yang kena belanja dengan Jazim. Eh, jangan. Dia boleh senyum lagi up dekat Facebook kan. Easy going. Okay, last ni, I always look on the bright side of life. Maknanya kita ni selalu kata tengok perkara yang positif lah dalam hidup ni. Contohnya benda yang tak elok jadi, tapi daripada benda tu kita cuba tengok benda yang elok. Bersangka baik. Soalan-soalan ni sebenarnya ada yang berulang, cuma dia ayat tu jadi lain sikit. Dia bubur lain. Sebab dia nak tengok kita ni konsisten tak pilihan kita. Okay. Sudah? Okay, next. Okay. Boleh ya? Yang ni pula. Okay, I'm a very social sort person. Saya ni seorang yang suka bersosial. Maknanya suka bergaul lah, bergaul. Bukan orang yang introvert. Orang yang suka duduk rumah, tak suka jumpa orang. I'm a very social sort of person. Okay, nombor dua. I'm very patient. Saya seorang yang penyabar. Sangat penyabar. Anak teacher tak setuju ayat ni, dia kata. Bukan mama. Pergi kau ke sana. I'm a very self-sufficient sort of person. Maknanya kita ni boleh bekerja sendiri tanpa memerlukan bantuan, terlalu banyak bantuan orang lain. Contohnya kalau macam kita junior kan, contohnya kita nak buat something, nak buat kerja kita, ada benda-benda kita tak ada, kita tak ada macam terlalu nak kacau bos, kacau leader. Kita boleh cari benda tu sendiri, self-sufficient. Kita ni macam independent, lebih kurang independent lah. Boleh bergerak sendiri. Bos ataupun leader tak perlu nak monitor banyak sangat. Once in a while report macam tu. Self-sufficient ni dia punya opposite is dependent. Dependent maknanya orang yang sangat bergantung pada orang lain. Opposite dia. Okay. I rarely raise my voice. Saya jarang meninggikan suara. Jarang sangat meninggikan suara. Inilah jawapan teacher. So, jadi cik. Ya, boleh. Okay, I'm always ready and willing. Maknanya saya sentiasa dalam keadaan ready mode. Bersedia. Bersedia nak buat apa sajalah. Selalu macam dalam kata minda kita tu always set. Okay, anytime I have to do this. Apa ni, awak ajak appointment ni. Kalau free je, okay je. Okay. On je. Okay, on. Okay, I'm always keen to try new things. Sama juga macam yang atas tadi, saya sentiasa berminat untuk mencuba benda-benda yang baru. Keen ni maknanya sukalah, berminat. I don't like argument, saya tak suka perbalahan. I don't like argument, saya tak suka nak berbalah. Last ni, people describe me as high spirited. Ni orang tak orang cakap. Orang cakap saya awak ni adalah seorang yang kata bersemangat. High spirited ni orang yang bersemangat tinggi lah.
Orang nampak Han ni always bersemangat. Tak pernah nampak Han ni tak semangat. Okay, next. Next. I enjoy taking a chance. Saya suka mengambil peluang atau risiko. Taking a chance ni ialah peluang atau risiko lah. Risiko lah actually. Taking a chance. I enjoy taking a chance. Saya suka ambil risiko. Ataupun peluang yang ada. Okay, I tend to be very receptive to other people's ideas. Ni lebih kurang macam tadi tu, I'm always willing to change my mind tu. I tend to be very receptive tu maknanya saya kebanyakannya saya boleh menerima lah idea orang. Maknanya open to ideas. Okay, I'm always polite and courteous. Saya sentiasa sopan dan bercakap dengan cara yang berhemah, courteous. Courteous ni macam contoh orang nak masuk kita buka pintu, apa tu, orang nak duduk kita tarikkan kursi, courteous, orang nak lalu kita ke tepi, ya gitu. Polite tu orang yang ni lah bersopan. Okay, I am a moderate rather than an extreme person. Ni lebih kurang macam modest tadi tu lah. Saya ni orang yang, seorang yang kata sederhana. Saya ni bukan seorang yang ekstrim. Ekstrim tu maknanya perbuatan dia tu semua ekstrim. Buat apa mesti nak ekstrim. Sederhana ni okay, macam 50-50 gitu. Ini boleh okay. Moderate ni. Dengan ekstrim. Okay, I tend to be a forgiving type. Saya ni seorang yang pemaaf. Most of the time saya seorang yang pemaaf. Saya seorang yang sensitif. Nombor dua ni saya seorang yang sensitif. Nombor tiga ni saya seorang yang sangat bertenaga. Energy and vigor ni maknanya bertenaga dan kata fit lah. Kalau kita tengok dia tu nampak bertenaga, kuat. Tak nampak macam lembek gitu kan. Jalan tu nampak sihat. Okay, last one. Sama juga macam I'm a social person tu. I can mix with anybody. Tak kisah. Tak kisah. Datuk ke, datin ke, tukang apa, cleaner ke, semua dia boleh campur. Boleh duduk semeja. Okay, next. Next, okay. I enjoy chatting with people. Saya suka bersembang dengan orang. Saya suka berborak. Mudah dibawa bersembang lah. Mudah bersembang. Okay, I control my emotions. Saya mengawal perasaan saya. Tak mudah nak tunjuk perasaan ke orang. Tengah marah pun tak nampak marah. Tengok Cik Azim, marah pun senyum. Tak tengok lagi. Itulah, tak mau tengok. Harap-harap tak perlu tengok dah. Okay, I'm a very conventional in my outlook. Kita ni, ini pandangan kita punya, inilah maknanya kita punya pandangan, kita punya pemikiran. Conventional ni maknanya macam, bukan nak kata old fashion tapi tidak terlalu modern lah, conventional. Contoh contoh conventional tu maknanya macam perempuan tak yalah belajar tinggi-tinggi, nanti sudah kahwin duk dapat juga, macam tu conventional. Tapi itu sebenarnya nak kata conventional pun tak juga, sebab tu macam a bit old fashion.
tak kata conventional ni maknanya kita tak terlalu expect sesuatu tu di luar jangkaan lah. As it is benda tu. Okay, I make decisions quickly. Saya cepat membuat keputusan. Saya boleh membuat keputusan dengan cepat. Contohnya menjawab soalan-soalan ini. Okay, boleh letak kat sebelah. Okay, next. Okay, I tend to keep my feelings to myself. Macam ni lah yang kat atas tadi. Yang tak tunjuk perasaan tu. I tend to keep my feelings to myself. Saya tak bercerita lah pasal perasaan saya kat orang. Sedih ke, happy ke, apa ke, semua tak tunjuk kat orang. Susah lah nak tunjuk kat orang. Accuracy is very important to me. Okay, yang ni ialah ketepatan. Ketepatan ni sangat penting untuk saya. Maknanya apa benda yang kita buat tu kita mesti nak tepat. Ataupun orang bagi kita kerja benda tu mesti nak tepat. Kita minta orang buat something pun mesti nak kena accurate, tepat. I like to speak my mind. Saya seorang yang lantang. I like to speak my mind. Maknanya cakap mungkin tak berlapik lah ini. I like to speak my mind. Ataupun kalau kita rasa benda tu tak betul, kita cakap tak betul. Ya. Tak ada kita nak diam je kan. I'm very friendly. Okay. Saya seorang yang peramah. Mudah berkawan. Okay, next. I like to handle things with diplomacy. Saya suka membuat sesuatu tu, kalau nak buat satu perkara tu, menguruskan satu perkara tu, saya suka guna cara yang diplomatik. Nak, kalau macam kita tengah bekerja, nak tulis email contohnya, tengah marah ni, pokok-pokok marah tapi tulis elok je sebab tak nak cetuskan masalah ni, kan? Ataupun isteri cakap nak minta something dengan kita. Kita ni tengah kekurangan bajet. Tapi tak nak isteri kecil hati atau merajuk. Cakap something penuh diplomatik. Timun dengan sambal buat tak? Suka guna diplomasi untuk buat sesuatu. I'm very daring. Saya seorang yang sangat berani. Okay, daring ni maknanya berani. Berani mencuba, berani buat something yang baru. Berani bersuara, daring lah. Contoh kata dulu time-time universiti ke, dulu time-time kerja, belum kahwin, macam hampir tackle markah tu. Kan? Kalau hamba ni hampir tackle. Pergi. Tu daring kan tu. Okay, most people find me acceptable. Okay, kebanyakan orang boleh menerima kehadiran kita. Orang rasa kita ni okey, kan? Tak adalah kita main kat orang tak suka kita ke apa, nampak orang tak suka. Okay, yang last, I feel satisfied with life pun sama. I'm like macam tadi tu, I'm contented tu. I feel satisfied with life. Saya rasa hidup saya ni dah cukup lah. Enough. Semua dah ada. Okey dah. Okay, next. Okay, I'm obedient. Saya seorang yang mendengar kata. I'm always willing to have a go. Ini pun sama juga. Saya sentiasa bersedia untuk buat sesuatu yang baru. Cuba sesuatu yang baru. Have a go, maknanya cuba sesuatu yang baru lah. Try something. Loyalty is one of my strength. Loyalty ni apa? Siapa yang loyal? Setia. Kesetiaan tu. Saya seorang yang sangat setia. Adakah anda seorang yang sangat setia?
Okay. I have a good deal of charm. Good deal of charm. Maknanya saya ni sangat menariklah orang yang senang menarik perhatian orang dan senang atau buat orang jatuh hati dengan kita, suka dengan kita. Cara kita cakap, cara senyum, mungkin cara kita buat presentation, cara kita berkawan. Orang mudah tertarik, mudah suka dengan kita. Okay. Obedient tadi patuh, setia, loyal, setia. Ada dengar bergaung yang suara? Okay. Okay. Okay, alright. Okay, next. Okay. I tend to be an aggressive type. Saya ni seorang yang sangat agresif. Agresif ni bukan kasar sebenarnya. Agresif sebenarnya kita buat sesuatu tu kita buat sungguh-sungguh. Macam garang sikitlah. Tapi bukan garang as in marah orang. Agresif mana kita buat tu kita betul-betul buat. Kalau kita bertanding tu kita betul-betul bertanding. Tak ada nak, tak apalah bagi hang menang lah, tak ada. All out lah, all out. Kalau buat something tu. Okay, nombor dua tu, I'm good fun and have a lot of personality. Saya seorang yang kata seronok, didampingi. Okay, dan personality mungkin personality yang menarik lah. A lot of personality. Maknanya bila berkawan dengan orang macam ni, orang tak bosan. Okay. People tend to see me as an easy touch. Ini pandangan orang pada kita. Okay. Easy touch ni maknanya macam yang tadi tu. Maknanya kita ni sentiasa ready untuk membantu, ready untuk buat something kalau orang minta kita tolong, minta tolong kita. Kita kata cepatlah, cepat bertindak. Kau ni baguslah, minta tolong je mesti kau tolong. Mesti ada 24 hours boleh minta tolong kau. Okay, yang bawah ni, I tend to be rather timid. Sama juga macam shy tu. I tend to be rather timid. Timid ni shy. Shy dan timid ni more towards macam shy, pemalu dan sedikit penakut lah. Ada sedikit takut kat situ. Okay, next. Okay. I'm good at motivating people. Saya sangat bagus dalam bagi orang motivation, motivasi, bagi semangat macam Dr. Fazila Kamsah. Kan? Dr. Sheikh Muzaffar. Sangat bagus bila dia bagi motivation tu kita rasa macam wow. So, ramai tak kawan-kawan kita yang datang kat kita untuk minta motivasi, minta nasihat. Okay, number two, patience is one of my major strengths. Sama juga macam sebelum ni, I'm a very patient person too. Patience is one of my major strengths. Saya seorang yang sangat penyabar. Itu salah satu kekuatan saya. Patience is one of my major strengths. Kalau tak sabar, sila tanda tanda merah. Okay, I'm careful to say the right thing. Ini orang yang sentiasa menjaga kata-kata dia lah. Cara dia kata-kata apa yang dia cakapkan. Ayat-ayat yang digunakan, bahasa dia. Orang yang sentiasa, kata cakapnya berlapik.
last one, I have a strong desire to win. Saya sangat kata saya mempunyai apa kemahuan untuk menang yang kuat. Saya sentiasa nak menang. Menang dalam apa sajalah, mungkin dalam hidup, mungkin dalam apa usaha kita buat sesuatu, mungkin dalam competition, menang. Okay, next. Okay. People find me easy. Ada lagi tak? Last one. People find me easy to get on with. Ini sama juga macam itulah. Orang mudah berkawan dengan kita. Orang rasa seru akaun kau ni. Kau ni cool lah. Easy to get on with. Ini hari jumpa hari pertama dah rasa macam kawan lama dah dengan dia. Okay, saya rasa sangat, nombor dua, I get a lot of satisfaction from helping others. Saya rasa sangat apa seronok bila dapat membantu orang lain. Puas lah, sepuas dapat tolong orang lain. Okay, nombor tiga, saya sentiasa berfikir panjang. I always think things through. Sebelum buat sesuatu tu fikir panjang, plan dulu. Strategi apa, macam mana sebelum buat tu, bukan terus main terjah je. Okay. Last one ni, I prefer to get things done now rather than later. Maksudnya saya seorang yang tak suka bertangguh-tangguh. Saya tak suka buat sesuatu yang bertangguh-tangguh. Nak buat tu buat je terus. Siapkan terus. Siapa yang suka bertangguh tu, sila tanda kamera. Okay. Okay, last soalan sebelum kita the next page. Okay. Saya pandai menganalisa keadaan, suatu keadaan. Kita scan. Tengok keadaan sini, okay. Contohnya kita jumpa klien, kan? Kita cuba nak close case, tengok klien tu macam mana keadaan dia. Maksudnya kita tengok dia punya, kalau kita tengah fact find dengan dia, daripada situ kita dah tahu macam mana apa plan yang kita nak propose kat dia. Ataupun contohnya balik rumah tiba-tiba tengok isteri masam muka, kan, tak nak bercakap kita padahal tak tahu apa salah kita, kan, tapi fikir-fikir balik benda daripada A to Z, okey dah tahu okey kenapa. Dengan suami dia tak tahu, dia blur-blur, kan, cakap awak ni daripada tadi masam kenapa. Okey, nombor dua, I get restless quickly. Saya seorang yang mudah mudah resah. Dia tak boleh duduk je. Kalau diam je, dia macam rasa rimas. Mesti nak buat something. Okay, nombor tiga ni, I think about how my decisions might affect others. Saya sentiasa fikir apakah pesan daripada perbuatan saya pada orang lain. Sama macam tadi tu, yang I always think of others tu. Last one pun sama juga macam sebelum ni. People see me as relaxed and easy going. Orang tengok kita, pandangan orang pada kita lah, kita ni seorang yang relaxed, seorang yang mudah dibawa berbincang, mudah berkawan, macam tu, easy going. Yang nombor dua tadi apa? I get restless. I get restless quickly tu maknanya saya ni seorang yang tak boleh duduk diam. Kalau dia diam je, dia rasa imat. Mesti dah buat something. Orang sini kalau kena quarantine susah. So kalau kita seorang yang tak boleh duduk diam, kita bubuh hijau. Kalau kita seorang yang bukan macam ni, kita bubuh merah. Okay, siap. Okay. Kita nak pindah page. Okay, next page. Boleh ya, next page. Follow semua. This is a background question. Please answer the question below. Not all question are required by any high input test. Okay. Teacher kena jawab. Baru boleh pergi next ke? Alamak. Jawab sikit-sikit boleh lah, kan? Tak jawab semua tak? Boleh lah. Ha, bubur je.
Oh, je lah. Ingatkan tak yang jawab dah. Saya tengok boleh tak pin next. Tak kot. Tak lerok. Ada soalan lagi ke sebelah sana? Tak ingat lah. Ada berkenaan dengan Jantina, Umar. Oh, Jantina. Okay, tak nak. Tak nak, sorry. Sebab tadi ingatkan tak payah jawab dah. Mana ada tinggal ya? Wih. Okay. Oh. Oh, female. Female or male. Okay. Ini semua isi dah kan? Isi. Lepas tu pergi next. Dan minta semua untuk age is 18. Diskaun banyak sangat tu. Okay, saya dapat kan? Semua dah jawab kan? Okay, next. Then lepas tu next screen. Ni dia dapat ni. Okay, lepas tu ini kita punya result lah. Okey, jadi semua kalau kat bawah tu kita boleh share sebenarnya, kita boleh email ataupun WhatsApp. Kat sini kan? So kat bawah tu, cuba teacher tunjuk kat bawah tu. Ni. Tak jalan pun. Kat mana? Tunjuk kat mana tu? Nampak. Cuba kat bawah. Okey, kat bawah ni ada macam ni, lelaki ni pun ada dalam WhatsApp. Ni kan WhatsApp. Itu Messenger. WhatsApp tak ada eh. Okey, tak apa. So boleh email. Ini Messenger sebenarnya sebab tak ada gambar WhatsApp pun. Macam saya ni kat iPad ada gambar. Okey, tak apa. Kalau boleh nak screenshot yang pie chart. Pie chart dan yang ini. Graf tu mana? Yang ni dengan ni kan? Yang okay. Ni black colour. Apa dia Sarah? Okay. Tak ada. Apa dia? Tak ada kesilap, tak mute. Okay. So ambil yang graf tu, screenshot dan juga okay, yang ni satu screenshot ini. Boleh terwasap Azim. Azim punya WhatsApp dekat sini. Tengok kat chat box. Mungkin Tasha tak ada lagi nombor telefon saya. Dengan yang ni lah Cik Azim? Ya, yeah, dengan yang ni. Yang okay. Summary tu. Okay. Dengan summary tu sekali. Kalau boleh hantar email pun boleh. Nak hantar email ataupun WhatsApp kan. Macam Angah dia WhatsApp je. Okay, itu nombor telefon saya. 012-501-9636. Dan kalau nak email pun boleh. Boleh email terus. Okey, kalau bagi tahu saya fasiliti anda, so saya boleh deal dengan lebih baiklah, insyaAllah. Kan? Macam Angah, kalau dia